Welcome back to our final panel of the day, which discusses the impact of the global pandemic on Indonesia. And our moderator for this panel, Rudian Kopat, President Commissioner PT Agrindo Lestari Nusantara Santosa Abadi. Please join me in welcoming His Excellency Jerry Sambuaga, Vice Minister of Trade Republic of Indonesia, Rahmat Harsono, President Director Anika Gas Industry, Bernardino Vega, Pembiayaan Digital Indonesia, and Donald Wiharja, CEO MDI Ventures. The session is yours, Pak Rudian. Baik, terima kasih Bu Arlin. Saya diberikan kehormatan untuk menjadi moderator pada sesi sore ini. Jadi selamat sore kepada semua speaker dan juga teman-teman alumnus dari US, ya kan? Jadi pada sesi ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah pandemics, ya. Pandemic sendiri itu baru satu hal yang telah baru, ya. Dan mungkin kalau kita ambil short description-nya adalah the economics we need in a time of pandemics. Dan dimana kita berusaha bagi satu revolution, we must win now, but from which we will reap benefit for in the future, ya gitu. Kira-kira. Jadi background daripada topik ini memang adalah kemarin kita harus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia who has managed to avoid an even larger downturn in 2020, mainly due to the credible economic policy responses to the global pandemic carried out by the government. Since the pandemic leads to both short-term changes and potentially long-term outcome and economic recovery, it will be critical for policymakers to continue taking careful steps to contain the pandemic, support economic recovery, and implement domestic reforms. The economic rebound has seemed to be sustained by the high demand for consumer goods and capital goods, and will hopefully gain momentum on as containment measures are phased out and vaccination progresses to the entire population. For Indonesians, the old way of doing things are no longer relevant in the post-pandemic world. Even before the pandemic, the status quo was being slowly rendered outdated by such change drivers as technology, information, and demographics. The COVID-19 pandemic just simply accelerated the changes, hence the digital economy will certainly play a role in the economic recovery process. So the question is actually, that will be delivered by all this speaker about how should we cope with these changes in 2022 and beyond, specifically on the attempt for the building a stronger, more sustainable and inclusive economy in 2020 and after the pandemics. Before we start with the session, I have to introduce is speaker. Ya, saya minta maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan secara lengkap biografinya karena semuanya panjang-panjang dengan pendidikan maupun kegiatan dan juga achievement-nya. Jadi saya akan ambil yang pendek saja, ya. Kita harapkan dari situ masing-masing nanti kemudian bisa menyampaikan materi presentation-nya. Dan saya akan mulai dari yang pertama adalah tentunya adalah Pak Jerry Sambuaga, ya. Pak Jerry Sambuaga is the current Vice Minister at the Minister of Trade of Republic of Indonesia. Before becoming Vice Minister, Pak Jerry Sambuaga was a member of Commission One of the House of Representative for the Republic of Indonesia atau Komisi 1 DPR RI. He hold a Master of International Affairs degree from Columbia University. Sebenarnya dia juga, beliau juga menjadi lulus doktor di bidang politik dari Universitas Indonesia. Speaker, ya, jadi selamat
sore Pak Jerry dan juga selamat datang dan terima kasih atas kesediaan menjadi speaker pada sore ini. Speaker yang kedua adalah Pak Rahmat Harsono, President Director of Aneka Gas Industry, TBK. Beliau juga jabat Vice Chairman of Investment and International Affairs of the Indonesia Employees Association APindo untuk periode 2018 sampai 2023. Pak Rahmat holds a master degree from the University of Chicago. Ya, dan tentunya kalau Anda belum mengenal mengenai Aneka Gas Industry, ini adalah perusahaan yang telah menghasilkan oksigen yang sangat-sangat dibutuhkan dan menjadi barang langka pada dua tahun terakhir ini. Terima kasih kepada beliau dan perusahaan yang telah memberikan kesempatan atau menolong banyak orang supaya bisa sembuh daripada COVID-19. Terima kasih, Pak. Speaker, selamat datang dan terima kasih Pak Rahmat. Yang ketiga, speaker ketiga adalah Pak Donald Wiharja. Pak Donald Wiharja is the Chief Executive Officer of MDI Ventures Limited. Pak Donald has more than 20 years of experience in applying technology for various industry in Indonesia. He has a proven track record in running and managing technology companies and technology investment. Pak Donald Wiharja juga graduated from Cornell University, one of the best university in US. Selamat datang dan selamat sore. Terima kasih Pak Donald atas kesediaannya menjadi speaker pada sesi ini. Terima. Yang keempat, terakhir teman saya, Pak Bernardino Vega. Bernardino Vega is currently a CEO of PT Pembiayaan Digital Indonesia. Padino is a well experienced in strategic management and project implementation, which allow him to assess and troubleshoot situation and predicaments with while providing appropriate and cost saving solution. He's graduate of the University of Southern California. My alumni also. Universitas saya juga tadi alumni sana juga. Jadi selamat malam dan selamat datang Pak. You know, terima kasih atas kesempatan hari ini. Jadi tujuan kita tentunya adalah mengharapkan dari para speaker ini bisa menyampaikan share view on how economic recovery process Indonesia need to be done based on each speaker expertise, sambil provide insight how digital economy can play a significant role in boosting economic recovery and strengthening human and business capital, dan juga bagaimana fintech industry strive for the pandemic and explain step for economic recovery, dan terakhir tentunya adalah memberikan pandangan dan harapan bagaimana Indonesia recovery dapat dibantu oleh para lulusan daripada US graduate, sehingga mereka dapat bersama-sama seizing the opportunity and support Indonesia in coming out from the pandemics. Jadi waktunya kita punya 1,5 jam totalnya, jadi kita akan bagi dalam 10 sampai 15 menit presentation daripada masing-masing. Kita akan lanjutkan kemudian dengan tanya jawab. Karena Pak Jerry belum hadir ya. Jadi sudah ya? Sudah Pak. Oke, silakan Pak Jerry waktunya saya serahkan. Terima kasih. Silakan Pak Jerry. Baik, makasih. Makasih Pak atas sambutannya dan juga penerimaannya dan juga hal-hal yang tadi disampaikan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pembicara, senior-senior kita semua, Pak Dino, Pak Rahmat Harsono, Pak Donald, dan tentunya Pak Rudian Kopot yang selama ini memberikan banyak inspirasi buat kita dan Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar, para peserta atau participants yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat. Tentu ini kami senang bisa mengambil bagian dari acara ini sebagai salah satu juga alumni sebetulnya, bagian dari alumni yang pernah sekolah di Amerika Serikat. Kebetulan mungkin tadi sudah sempat disampaikan, mungkin saya sedikit sampaikan,
apa namanya bagian dari background saya yang merupakan alumni Amerika, S1 S2 sempat di Amerika, S1 di SF, S2 di New York, S3 balik lagi ke dalam negeri. Ya, tetapi ini merupakan satu kebanggaan juga bisa hadir di forum alumnas ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terkait dengan topik yang diberikan, mungkin kami hanya memberikan beberapa hal yang inti-inti saja. Ini senior-senior sudah banyak yang hebat dan luar biasa. Saya pikir jauh lebih ahli daripada kami dan mungkin bisa lebih spesifik dan lebih detail sih terkait dengan pembahasannya. Saya mungkin inti-intinya saja dan beberapa hal yang fokus kepada tema ini, yaitu terkait dengan perdagangan dan juga dinamikanya dan juga beberapa aspek seperti digitalisasi, ya, dan juga supply demand dan juga tentunya neraca perdagangan. Ini berhubung terbatasnya waktu dan saya izin ini Pak, mungkin setelah ini saya tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai karena kami masih ada agenda selanjutnya. Jadi saya coba memberikan penyampaian ini mungkin sekitar kalau boleh diizinkan 15-20 menit. Setelah itu kami mohon izin pamit. Salam hormat untuk semua dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sharing-sharing session yang baik untuk kita. Baik, saya mulai dulu. Ada berapa slide? Saya mungkin coba yang slide yang pertama dulu. Mungkin tidak semua slide saya akan elaborasi dan tidak akan saya sampaikan. Tapi intinya begini, saya mulai dulu dari neraca perdagangan, Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati. Jadi mungkin Bapak-Ibu ketahui, mungkin Bapak-Ibu sudah mengetahui bahwa data per bulan Oktober ya 2021. Data per bulan Oktober 2021 itu artinya data terbaru yang kami terima. Sekarang bulan November, tapi data terbaru yang kami terima itu adalah bulan Oktober. Itu menunjukkan angka yang signifikan. Ya. Apa itu signifikannya? Neraca perdagangan kita itu mencapai surplus di angka 30,81 miliar US dollar. Ya. Jadi neraca perdagangan kita surplus di angka 30,81 miliar US dollar per Oktober 2021, akumulasi dari Januari sampai dengan Oktober 2021. Dan ini angka 30,81 miliar US ini bukan angka yang sedikit. Mengapa saya katakan sedikit? Karena ini memecah rekor, Bapak-Ibu sekalian. Ini mencapai 30,81 itu adalah angka tertinggi semenjak 10 tahun terakhir. Ya. Jadi ini rekor kita semenjak 10 tahun terakhir. Ya. Dan ini tentu sebuah pencapaian yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh pihak, tidak hanya Kemendag, tapi seluruh KL, kementerian lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang turut serta menunjang ya, ekspor kita. Kenapa itu surplus? Ya surplus artinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Jadi perlu saya sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa ya ada yang mengatakan mungkin ekspor kita kurang maksimal dan segala macam. Enggak, saya katakan ekspor kita itu luar biasa. Ya, ini saya bicara data saja, bicara angka saja, bicara konkret saja, bicara hal yang objektif, hal yang independen, dan ini data dari BPS. Bukan data yang abal-abal, ya. Data yang valid, yang objektif, yang independen, yang benar-benar menunjukkan apa adanya dan faktual. 30,81 miliar US dollar, nilai kita lebih, nilai ekspor kita lebih tinggi dari impor sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Pak Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada kami di Kemendag melalui Pak Mendag, saya dan juga jajaran untuk memastikan mencapai surplus neraca perdagangan dan itu kita capai, puji Tuhan, Alhamdulillah. Jadi saya pikir ini sesuatu yang kita harus pertahankan dan mudah-mudahan kita bisa tingkatkan ke depan dan saya yakin kita akan bisa melebihi rekor-rekor yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, ya, dengan kondisi yang ini, saya harap pesan-pesan optimis, pesan-pesan yang memberikan harapan dan juga memberikan sesuatu yang menyejukkan, ya, khususnya kepada para pelaku ekspor kita, para pelaku dagang kita, ini semakin memberikan motivasi dan meng-encourage para pelaku kita, khususnya stakeholder, untuk bisa semakin melebarkan sayapnya untuk melakukan ekspor ke mancanegara. Ya, nanti mungkin di beberapa slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana itu bisa dikapitalisasi dan utilize oleh para pengusaha kita lewat forum-forum, misalnya apa yang juga kita dapatkan lewat perjanjian-perjanjian dagang. Agreements, SEPA, FTA, PTA, dan sebagainya. Nah, ini saya pikir yang perlu kita elaborasi sedikit di sini. Bagaimana itu korelasinya dan juga tentunya yang bisa diambil benefitnya dari para pelaku usaha kita. Baik, saya pikir langsung aja slide berikutnya. Nah, kedua, Bapak-Ibu sekalian, saya coba ingin sedikit fokus ke e-commerce. Ya. Nah, saya pikir teman-teman pelaku, ya, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah sama-sama mengetahui. Ya, yang namanya digitalisasi ini merambah kita semua. Ya, tidak bisa dihindari. Ya, sesuatu yang kita harus hadapi, harus kita jalani, dan harus kita utilize sekali lagi. Ya,
Kenapa? Karena yang namanya digitalisasi itu sudah sekali lagi memberikan dampak yang sangat signifikan kepada kehidupan kita. Tidak hanya bicara perdagangan, tapi rutinitas kita, keseharian kita. Contoh konkret, sekarang kita ini lagi melakukan webinar dengan menggunakan, memanfaatkan teknologi ya, digital. Kita nggak bertatap muka fisik, tapi kita melakukan tatap muka virtual. Bapak-Ibu sekalian, sebelum dari sini mungkin ada yang sempat pesan makanan, makan siang, atau mungkin nanti makan malam. Saya jamin ada mungkin dari kita yang mungkin akan memesan lewat aplikasi. Betul ya? Aplikasi digital. Dan itu konkret. Ya. Bapak-Ibu sekalian mungkin ada yang mau transfer uang ke keluarga, saudara, atau teman, atau siapa, lewat mobile banking. Itu ya, digital. Jadi itu udah sepertiga mungkin dari keseharian kita yang kita lakukan menggunakan digital. Ya. Online shopping, gimana caranya? Dengan marketplace yang tersedia, platformnya banyak pilihan alternatif. Mau ke toko A, ke toko B, tempat A, tempat B, belanja di situ, harga murah, bersaing, kompetitif, kita pilih yang terbaik. Digital. Ya. Apalagi yang gak digital, saya. Ya. Bapak Ibu mau naik transportasi, pesan salah satu aplikasi, digital. Apalagi yang gak digital? Hampir semua. Nah, oleh karena itu, ya kita mengambil momen dan pas ini waktunya pada saat pandemi COVID-19 ini yang ternyata membatasi kita untuk bermobilitas, berinteraksi, dan tentunya bertatap muka secara langsung, memastikan dan juga memberikan semacam blessing yang menurut saya ini cukup apa ya, cukup menginspirasi ya, memberikan inspirasi buat kita semua bahwa ternyata digitalisasi ini sesuatu yang memang harus diprioritaskan. Sebagai contoh ya, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya QRIS ya, Quick Response Indonesian Standard ya, QR code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu tahu itu baru dikembangkan tahun 2019. Pertumbuhannya agak slow pada awalnya. Tapi begitu pandemi hit kita di Maret 2020, itu digenjot, itu dimasifkan, disosialisasikan, sekarang hampir 12 juta pengguna QRIS QR code yang memakai itu sebagai bagian dari pembayaran digital. Nah, ini semua tentu harus ditata dalam bentuk sebuah ekosistem yang sehat. Untuk memastikan bahwa digitalisasi itu berjalan beriringan dengan tidak hanya soal teknologi dan aplikasinya, tetapi juga rutinitas dan keseharian kita dalam mengelola dan tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga mengkapitalisasi itu sebagai baik itu produsen, pedagang, dan juga tentunya para pelaku. Nah, ini bisa dibuktikan transaksi e-commerce ya. Saya harus bicara e-commerce nih. Tahun 2021 data yang kami terima itu mencapai 406 triliun rupiah. Naik 2,8% dibandingkan sebelumnya di bulan Juli. Nah, saya pikir ya ini data terakhir yang kami terima dari BI ya, sekarang 2021, sekarang 2 November, ke bulan kedua ketiga. Nah, ini memastikan nggak ada angka turun, naik semua. Nah, oleh karena itu pemerintah termasuk Kementerian Perdagangan dan saya pikir kementerian lain juga dari sisi lain itu ingin mencoba mendigitalisasikan hal-hal yang menjadi bagian dari turunan dari program untuk langsung diaplikasikan dalam bentuk hal-hal yang konkret. Sebagai contoh ya. Siap, bro. Kementerian Perdagangan ya. Ini saya ingin sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan salah satu contoh konkretnya adalah apa? Ya, digitalisasi pasar, Bapak Ibu. Jadi kita punya ribuan pasar seluruh Indonesia ya, yang tentu belum di bawah naungannya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi banyak itunya ada dari kami. Ya, apa namanya? Pembangunan pasarnya. Ya. Lalu apa yang bisa kami lakukan ya untuk memastikan bahwa transaksi digital itu berjalan? Lakukan yang paling sederhana dulu, cashless payment. Ya kan, pembayaran tidak menggunakan uang tunai. Ya, tapi menggunakan QR code tadi kami kerjasama dengan BI, menggandeng platform e-wallet dan sebagainya. Diinstal di lapak-lapak pedagang. Kalau Bapak-Ibu ketahui, banyak pasar-pasar kita, dari mulai pasar becek, pasar tradisional, pasar modern, dan pasar yang lain-lain, itu masih banyak yang mungkin belum mengoptimalkan penggunaan transaksi berbayaran melalui digital. Nah, kita masifkan di situ. Ya. Nah, ini macam-macam trickle down efeknya banyak. Tidak hanya soal alasan efisiensi dan praktis, tetapi pas banget di momen pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus membatasi kita untuk bertatap muka dan juga bersentuhan secara fisik, itu mengurangi penularan COVID-19, mendisiplinkan protokol kesehatan. Satu. Kedua, ya itu alasan praktis dan efisiensi. Bapak Ibu kalau pergi ke pasar, beli daging, beli ikan, beli ayam, cabai keriting, atau cabai merah, ya harganya 2.000, Bapak Ibu bawa uang 100.000, ya nggak ada kembalian, ya kembaliannya berapa tuh? Kalau 100.000 kurang 75, balik kembalinya kan 25.000, ya kan? Kadang-kadang ditukar pakai dagangan lain, ya atau dicari dulu bener lapak lain untuk dapat kembalian, dikasih lagi, makan waktu, takes time, ya kan? Tapi dengan menggunakan QRIS, QR code yang di scan ya, tidak sampai 3 detik Pak, saya coba langsung. Dan itu keunggulannya salah satunya adalah langsung ke rekening penjual, dari pembeli ke penjual, tidak lewat rekening ketiga. Ini praktis, efisien.
itu salah satu yang juga diunggulkan, ya kan? Daripada kembaliannya ditukar pakai barang lain atau mungkin dia masih cari-cari yang lain, dengan menggunakan ini tidak sampai 3 detik langsung masuk tidak melalui perhitungan perantara. Oke. Yang ketiga, ya, saya ingin sampaikan juga. Ini juga semacam database. Buat siapa? Buat bank, perbankan. Jadi kalau pedagang-pedagang itu mau apa minta kredit, minta pinjaman segala macam, dia udah tahu cash flow-nya. Masukannya berapa, revenue-nya berapa, bahkan mungkin profit-nya bisa dihitung, dikalkulasikan atau diproyeksikan untuk memastikan bahwa dia bisa pinjam berapa. Lebih semua lebih tertib. Ya, nah ini hal seperti ini, maksimalkan. Ya, eksploitasi dalam arti yang positif untuk bisa memaksimalkan data, transaksi, dan juga tentunya digitalisasi yang kita terapkan di pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Itu saya baru ngomong satu program, tapi kita konsisten, kita mulai sederhana, lakukan. Kalau kita coba bicara konsep yang lakukan, tidak akan jalan. Semua harus start. Ini kita yang mencoba melakukan untuk memastikan ini bisa terjadi. Ya tentu tantangan banyak. Ya. Infrastruktur misalnya, ya tidak semua kawasan Indonesia ini apa namanya tersupport oleh infrastruktur yang memadai. Ya. Kampung saya, kampungnya Pak Dino juga ini di Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Utara Pak Dino, Pak Dino tahu lah pasti. Minahasa lurus ke atas sedikit, apalagi pulau, talaut sana sedikit, Sangihe, Siau. Coba kalau Bapak ke sana, Bapak Ibu sana, coba saya mau tes datang lewat kapal 15 jam dari Manado ke sana, mendarat di situ, nyalain handphone, WhatsApp-nya pasti nggak dapat message, atau aplikasi chat lainnya nggak dapat message, kenapa? Nggak ada sinyal. Gimana kita mau digitalisasi kalau misalnya sinyal nggak kuat? Ya. Ada yang bilang pasang jaringan penguat sinyal. Saya ulangi ya, pasang jaringan penguat sinyal, atau alat penguat sinyal. Yang dikuatkan apa sinyalnya? Sinyalnya nggak ada, apa yang mau dikuatkan? BTS-nya nggak ada. Nah kayak gitu. Konkret, ya saya bicara ini real lapangan karena saya hampir setiap minggu ke daerah seluruh daerah Indonesia, Sumatera sampai Papua, Sabang Merauke, ya dan kita melihat memastikan memang banyak hal tempat-tempat yang memang belum memadai secara infrastruktur. Oleh karena itu, makanya Pak Presiden, Pak Wapres arahannya sangat jelas, infrastruktur dibangun, ya tidak cuma jalan, pelabuhan, tol, bla bla bla, tetapi juga internet termasuk jaringan fiber optik dan sebagainya memastikan jalan-jalan sebagai bagian dari globalisasi yang kita harus menghubungkan terkoneksi antara satu sama lain. Hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita lakukan bertahap dan berkesinambungan dan tidak bisa dari cuma satu kementerian lembaga, tapi juga harus menggandeng lain, misalnya contoh dengan Kominfo, dengan Pemkab, dengan Pemkot, dengan daerah, provinsi, dan seterusnya. Nah ini semua adalah membentuk ekosistem yang sehat melalui sebuah digitalisasi yang menurut saya ini bisa membuat potensi-potensi yang lebih banyak lagi terkapitalisasi. Ya. Contoh nih, Bapak Ibu sekalian, waktunya terbatas, masih boleh sedikit ya, 5 menit ya. Ya saya coba fokus saja ke produk digital. Saya sering sampaikan ini berkali-kali, saya akan sampaikan lagi. Mungkin bagi yang sudah dengar, bagi yang belum dengar. Nah, tadi masih dalam konteks digitalisasi. Ya. Kita sebagai para pelaku, kita sebagai para sebagai pemerintah, stakeholder, seterusnya, menangkap, meng-capture apa sih sebetulnya selain dari e-commerce, marketplace yang sudah kita jalani. Tentu itu bagus. Ya menyediakan tempat untuk kita bisa berinteraksi, berdagang, apa namanya shopping dan seterusnya lewat platform marketplace, e-wallet, pembayarannya dan seterusnya. Tapi di luar itu semua, saya ingin coba sedikit apa namanya memberikan sisi lain atau mungkin membahas sedikit ya mengenai produk digital yang bisa kita utilize. Ya, dan ini penting saya pikir. Ya. Ibu pasti ketahui. Salah contohnya apa? Game online. Ya, ini konkret Bapak Ibu sekalian. Ini nilainya besar, bisa jadi produk ekspor. Bisa jadi produk ekspor. Ya, contoh ya, saya kasih contoh konkret aja. Korea Selatan itu, data tahun 2020, ekspor game online-nya itu ada 6,6 juta US dollar. 6,6 juta US, Bapak-Ibu. Itu melebihi K-pop-nya dia, yang menurut Bapak-Ibu mungkin sudah sering lihat K-pop ya di mana-mana ya, di TV, segala macam. Udah kayaknya happening banget. Tapi ternyata itu masih kalah dari ekspor game online-nya. Korea Selatan, ya Korea. 6,6 juta US, Pak. Gimana sih cara dapat duitnya? Kayak gitu. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu main game, ya kalau ada main game, saya juga kadang main game. Kalau lagi waktu luang, saya coba main game. Bapak Ibu download tuh game online di gadget atau di komputer atau dimanapun. Ya. Bapak Ibu download gamenya, gratis. Ya tidak bayar, kita kan cari gratisan, biasanya begitu. Cari gratisan, kita download tuh game. Begitu kita main, kita suka sama tuh game. Begitu kita suka sama tuh game, kita akan melanjutkan untuk main lebih lama. Begitu kita melanjutkan main lebih lama, ada beberapa fitur di sini yang harus bayar. Ya, misalnya contoh, memakai fitur A, fitur B, naik level 1 atau level 2 dan seterusnya, bayar. Bayarnya berapa? Tidak mahal, Bapak Ibu. Mungkin cuma Rp10.000 atau Rp15.000 atau 1 juta dolar. Itulah transaksi terjadi. Jadi kalau definisi kita ekspor adalah bagaimana ada uang masuk dalam sebuah penghasilan yang bisa masuk ke dalam sebuah entitas, disitulah ekspor bisa berjalan.
kedengarannya kecil ya tadi 1 US ya, tapi kalau yang main ada 1 juta orang, yang main ada 100 juta, yang main ada 500 juta, atau yang main ada 1 miliar orang, dikali berapa? Satu game satu fitur, biasanya satu game ada 10 fitur atau 15 fitur, dikali aja 10 kali 15 kali 1 M kali 1 US. Angkanya mungkin Bapak Ibu tahu, lebih tahu, bisa memproyeksikan lah kedepannya seperti apa. Di situ. Nah, kenapa saya katakan ini potensi? Karena saya berkesempatan hadir ke salah satu game online made in Indonesia 100%. 100% Pak. Dari hulu ke hilir. Brandnya, produksinya, isinya, sampai kepada promosinya, dan dia udah bikin turnamen, dia udah bikin kompetisi, dan dia punya pengikut dan punya follower. Ya tentu belum sebanyak dari Mobile Legend e-sport seperti di China atau mungkin di Korea Selatan, nggak seperti itu, belum. Tapi ada potensi ke sana. Nah ini kita dorong. Ya. Kalau kita ekspor game online, tadi nggak butuh pakai kontainer, Pak. Nggak perlu shipping. Dia nggak perlu kayak LA, tepatnya Pak Dino itu, nggak perlu. Ya, saya baru dari LA berapa bulan yang lalu, stuck itu kontainer, 20 kapal nyangkut, nggak bisa loading barang. Kenapa? Pekerjanya nggak mau kerja. Pekerja nggak mau kerja, kenapa? Disubsidi sama pemerintah $7,000 per bulan. Nah, kalau kita pakai ini, enggak ada pakai begitu-begitu. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kita, saya mau beri satu contoh ya, itu bagaimana kita memberikan sebuah apa namanya ide ya, ekonomi kreatif atau perdagangan yang mungkin melibatkan salah satu produk digital yang bisa kita kembangkan. Saya beberapa kali rapat dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut sangat menyambut baik ide ini, dan bahkan sudah beberapa kali kita rapat tingkat lintas KL untuk memastikan bahwa ini mungkin bisa dijadikan salah satu produk unggulan. Ya, ini kita bicara panjang, cuma intinya ini sebagai pembuka aja bagaimana kita melihat, meng-capture salah satu produk yang adalah produk digital, yang adalah game online, yang bisa dijadikan salah satu potensi produk kita unggul ke depan. Kita tidak akan pernah meninggalkan migas dan migas ya, Bapak-Ibu sekalian. Pasti kita genjot tuh namanya CPO, ya, apa batubara, ya, elektronik, furniture, ya, dan lain-lain. Tapi maksud saya, ketika ada potensi lain, kita coba capture ini. Dan memastikan ini jalan dengan baik, ya. Nah itu saya pikir beberapa hal ya, ini karena waktunya terbatas juga saya juga ini, mungkin terakhir, yang paling terakhir boleh ya Bapak-Ibu sekalian ya, saya ingin menyampaikan sebagai penutup ya. Penutup bahwa kita semua mengetahui soal pandemi COVID-19 ini ya. Ya. Sekali lagi puji Tuhan, Alhamdulillah di tengah masa pandemi COVID-19 kita tetap mampu mencetak surplus di angka 38 miliar US dollar, tertinggi sejak 10 tahun terakhir, dan banyak kebijakan-kebijakan yang kita juga mendorong. Sektor konsumsi, sektor real, untuk memastikan bahwa retail ini tetap juga terhidup, ya, baik di pasar, baik di mall, dan seterusnya, dan juga memberikan insentif dan juga banyak hal-hal yang sifatnya keberpihakan lah kepada masyarakat. Dan kepada UMKM, nah ini penting. UMKM yang kita miliki itu adalah bagian dari pilar ya, ekonomi atau perdagangan Indonesia yang menggerakkan sebetulnya roda perekonomian kita. Ya, kurang lebih 90% data yang kita terima, 89,9% itu adalah UMKM yang memberikan penghidupan kepada masyarakat. Ya, walaupun memang ekspornya mungkin belum begitu masif. Nah, inilah yang kita coba dorong. Nah, Kementerian Perdagangan, kami punya yang namanya ITPC dan juga ADAP. Ya, Bapak-Ibu sudah tahu, tersebar di 46 negara. 46 negara ini jadi salah satu ujung tombak untuk melakukan business matching antara buyer dan seller, dan juga mengidentifikasi apa-apa saja yang dimaui. Ya, dari negara A mau produk apa, dari negara B mau produk apa, itu dikawinkan, itu dimatchingkan, dan itu dapat deal situ. Nah, ini salah satu prioritas kami di Kementerian Perdagangan untuk memastikan itu terjadi. Belum lagi dengan ekspor coaching, ya, lalu ekspor klinik, lalu juga dengan balai pelatihan ekspor yang kita punya, yang memberikan pendampingan, asistensi, advokasi, dan juga pelatihan untuk para pelaku usaha, ya, dengan memberikan bantuan dan seterusnya, ya, lewat hal-hal yang simpel, memberikan packaging, pelatihan, training, dan seterusnya. Itu untuk memastikan produk-produk yang diekspor bawa keluar, masuk UMKM, dan khususnya UMKM, itu berkualitas. Begitu itu sudah dikemas, bagus, berkualitas, rapi, dibawa keluar, dibacingkan oleh ATPC dan anak tadi. Nah ini semua kita pikir dari hulu ke hilir, Bapak-Ibu sekalian. Ini prioritas kami untuk memastikan ya, UMKM itu juga terdorong dan juga terempower dengan baik. Nah, dan yang terakhir dan paling terakhir, UMKM kita dukung kesadaran kita, Bapak-Ibu sekalian. Jangan lupa, ini kita harus dukung. Kenapa? Karena UMKM itu penting. Sekali lagi itu pilar. Tapi kita juga harus memberikan contoh. Nah, kita punya namanya slogan pemerintah Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ya, ini saya sering sampaikan di segmen apapun yang terakhir kita sampaikan sekarang. Kita harus tunjukkan, ya, kita harus konkretkan, ya, jangan cuma slogan, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma bilang kita bangga buat Indonesia, tapi kita nggak beli produknya, kita nggak punya produknya, kita nggak konsumsi produknya. Contoh yang paling konkret, saya hari ini, Pak Ibu sekalian bisa lihat saya pakai baju apa? Pakai baju batik motif Megamendung ya, itu asli Cirebon, saya beli langsung dari pengrajin, 100% made Indonesia. Keberpihakan kepada pengrajin. Hampir setiap hari, Bapak Ibu mungkin yang sudah kenal saya kayak Pak Dino. Hampir setiap hari Pak, saya pakai baju-baju mulai dari batik, tenun, dan seterusnya tradisional, saya koleksi Pak. Karena saya suka.
ya, dan kita tunjukkan ini barang buat Indonesia. Jam tangan yang saya pakai, Bapak-Ibu sekalian, ini konkret, Pak. Ini buatan Indonesia, buatan Jawa Barat, Pak. 100% UMKM. Benar. Harganya murah meriah, ekonomis. Ya, buatan Jawa Barat, bahan kayunya ini berasal dari kampung saya di Pulau Siau, dekat Minahasa sana. 100% Indonesia. Celana yang saya pakai, ya mungkin saya kasih tunjuk aja ya warnanya. Ini produk ekspor, Pak. Namanya, saya sebut aja namanya, namanya Erigo. Waktu saya ke New York kemarin, di ekspor ke sana, dibeli oleh masyarakat sana. Harganya juga murah meriah ekonomis. Sepatu yang saya pakai, Bapak-Ibu sekalian, saya kasih tunjuk ya. Ini made in Indonesia 100%. Double in, bisa dicari di Instagram, di media sosial. Bentuknya lumayan, bagus, enak, nyaman, formal, informal, kulit, ya, kuat. Ya. Dan ya karena yang jual senang saya beli ini, Pak. Nama sepatu ini, yang khusus item ini, namanya Jerry Sambuaga, sesuai nama saya. Ya. Jadi ini semua konkret, ya. Hand sanitizer yang saya pakai, Bapak-Ibu sekalian. Made in Indonesia 100%. Produknya namanya Wardah. Ya, tagline-nya kan insya Allah cantik, ya. Ibu pasti tahu tuh, perempuan. Benar ini. Semuanya ini, semua produknya. Atas sampai bawah semua. Ini produk Indonesia yang kita harus dorong, ya. Sebagai penutup, Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Artinya, hal-hal yang sepertinya yang kita konkretkan, kita tunjukkan, kita praktikkan, kita aplikasikan, dan tentunya kita mengajak semua. Saya atas nama Kementerian Perdagangan mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas kesempatan yang diberikan. Bangga sebagai bagian dari alumnas. Tentunya kepada Bapak-Ibu sekalian yang luar biasa, senior-senior yang saya pikir akan memberikan banyak paparan yang jauh lebih apa namanya hebat ya. Saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut diskusinya sampai selesai, tapi sekali lagi saya terima kasih dan mengapresiasi, dan mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini UMKM kita tetap maju, raca perdagangan tetap surplus, ekspor tetap masif, perjanjian dagang tetap kita genjot, dan tentunya sekali lagi kita dapat tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan kiranya kita dapat bangkit kembali melawan pandemi COVID-19, dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Pak Jerry. Ya. Masih atas information-nya, insight-nya, terutama kabar gembira kepada kita semua bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini ada berita gembira dan juga berbagai keberhasilan yang telah kita peroleh ya, ya termasuk tadi misalnya mengenai surplus kita di dalam perdagangan ya kan, dan kemudian juga beberapa kreativitas yang timbul akibat daripada kondisi ini dan ini punya masa depan yang luar biasa. Sistem pembayaran yang telah mulai diperkenalkan dan kita harapkan dengan infrastruktur yang makin baik yang dibangun oleh pemerintah, maka sistem ini akan jauh lebih berkembang, khususnya ke teman-teman yang di UMKM yang bisa memanfaatkan ini. Dan juga terima kasih atas ITPC yang ada di berbagai belahan dunia yang telah menjadi kepanjangan daripada negara kita. Dan juga pemanfaatan daripada domestik, produk-produk domestik tadi telah ditunjukkan oleh Pak Jerry dari atas sampai ke bawah, ya kan? Kita akan ikuti, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, makasih, makasih. Untuk yang lainnya, ya. Ya. Makasih ya, Pak. Saya izin pamit ya. Makasih banyak, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, izin pamit. Salam sehat, salam semangat. Ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada speaker yang kedua, mungkin saya bisa berikan kepada Pak Rahmat ya. Silakan Pak Rahmat, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Rudian Kopot, senior-senior kita di sini ada Pak Wamen. Terima kasih Pak Paranya tadi luar biasa sekali, Pak Benando Vega, Pak Donald Wiarja, ya, kakaknya teman saya Ronald Wiarja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sanjanti Om, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya langsung aja bisa start the deck. Ya. Nah. Baik, untuk topik kali ini, karena pandemik tadi udah dibahas seluruhnya apa oleh Pak Wamen, jadi mungkin next. Mungkin dari sisi saya, next tolong. Nah, dari tempat kita, karena Samator ini adalah perusahaan industri gas, jadi kita melihat dari kacamata saya, Pak. Jadi ada kira-kira three success factors untuk battle the pandemic ya, and then stay ahead of the curve gitu.
Jadi strateginya pemerintah ya itu adalah rem dan gas, itu yang Pak Jokowi selalu bilang brick atau accelerated strategy of government, itu proven to be quite successful. Karena banyak orang itu stay uninfected atau mereka sembuh karena kena vaksin dan lain sebagainya, tapi ekonomi juga still growing. Kalau kita lihat, according to my point of view in industry, we need to, untuk sukses ya, kita we need to relook at our nation strength and also global trend. Kita itu mempunyai young population ya, kita punya bonus demografi yang luar biasa. Average age of Indonesian is probably median ya, kira-kira umur 29-31 gitu. Kita punya easily adapting societies gitu. Kita sangat kaya akan natural resources. Dan tentunya kalau dilihat dari government cukup agile, wamen kita aja umurnya sangat muda gitu, dan banyak juga kompeten-kompeten leaders gitu. Jadi, kalau lihat dari negara-negara lain, presidennya udah tua-tua, sedangkan kita muda gitu, makin muda gitu. Thus, we need to relook at our economic recovery strategy itu by what? By building resilience through industrialization dan value-added economy. Kita contoh seperti nikel, copper, gold, iron ore. Lewat apa? Lewat smelting process. Jadi UU Minerba yang di mungkin Pak Presiden dua mungkin minggu lalu pada waktu Kompas 100 itu cerita mengenai bahwa kita harus menambah added value economy. Jadi nikel, copper, gold, iron ore semua itu harus diproses di tanah air, tidak bisa dijual. Nah, ini sangat sangat fundamental ya untuk our economy ya. Big data juga, IoT, interrupting. Jadi get an accurate pictures ya, and plan better. Ini akan improve on our decision making gitu, and make the transaction itu transaction process itu faster, cheaper, better. Lalu ada juga talent bank gitu. Jadi bisa nge-sort all of kind of things gitu. Jadi orang-orang yang misalnya ini kalau dilihat dari human capital profile, kita bisa lihat adanya deputi 8 di BIN itu kan bisa melihat yang mana yang nggak ada, mempunyai ideologi yang berbeda, itu bisa digeser atau bisa tidak lolos seleksi. Jadi kita itu butuh untuk mendigitalisasi our talent Indonesia. Masa lulu lagi kan seringkali kalau kita mau ngelakuin pemerintahan misalnya, mohon maaf kalau ada calon pimpinan, selalunya sama aja. Kenapa? Karena talent bank kita itu kurang, padahal sebenarnya banyak sekali contohnya orang-orang yang mampu lead di Indonesia ini, ya alumnas ini salah satunya, banyak talent-talent yang bisa memimpin Indonesia, tapi kenapa tidak keluar di service? Karena belum ada talent banknya. Oleh karena itu perlu digitalisasi semua seluruh talent. Lalu fintech also make transaction better, itu simpler, cheaper, and more convenience. Ya semua all crazy valuation on fintech company ya, asal bukan pinjol-pinjol online yang nggak jelas. Jadi memang regulator ini harus act fast gitu. Jadi faster than innovation itself gitu. Jadi government harus terus evolve, innovate, sama act faster. Ini adalah key success factor yang ada di sini. Jadi bukan real sector aja, tapi government, through government sama private itu kita harus terus evolving. Next. Nah kalau skopnya saya kecilkan ke my industry ya, gampangnya lah Indonesian industrial gases market. Ini ngomongin di bidang saya itu adalah oksigen, nitrogen, argon yang kegunaannya ya tadi seperti Pak Rudin bilang untuk rumah sakit dan juga industri. Kalau dilihat Indonesia itu hanya separuhnya dari Singapura, 454 juta dibandingkan Singapura 883 juta gitu, dan only 15% dari kawasan ASEAN gitu. Dan China itu udah almost $6 billion industry. Nah, kenapa Indonesia lagging behind? Karena memang dari dulu itu kita bilang jual tanah air gitu. Jadi semua import dulu. Sorry Pak Wamen ya, harus benar Pak Wamen bilang, harus berani made Indonesia. Jadi lokal industri juga harus growing. Jadi daya tahan industri kita ada dan kita mandiri secara ketahanan pangan, energi, air. Malah sekarang kalau dibilang ketahanan oksigen ya, alhamdulillah during pandemi ini kita nggak ada import satupun ya. Contohnya misalnya food, energy, water, infrastructure di sebelah kanan ini ya. Maksudnya Indonesia ini juga, mohon maaf kalau datanya salah atau beda dengan Menteri Perdagangan. Cuman Indonesia kalau dilihat tuh masih import beras dari India gitu. India, Thailand, Pakistan dan segala macam. Energi juga sama, masih import aja crude oil. Lalu water, Indonesia punya potensi untuk face water stress sampai 2040. Water pollution, drought, flooding, sanitation, and reduce biodiversity dan sebagainya. Infrastruktur juga, walaupun semua program itu intensif, tapi banyak
yang resources itu masih impor. Contohnya seperti yang ada di Thailand. Thailand itu punya satu kawasan rayon itu punya 1000 auto parts company surrounded. Indonesia baru punya 200 gitu. And the rest apa? Ya impor. Jadi artinya kita harus menguatkan daya tahan manufaktur kita dengan inovasi-inovasi manufacturing. Next. Nah, kalau dari Aneka Gas, gimana kita, tagline kita adalah from everywhere in everything. Jadi kita punyain strategi untuk building resilience to ensure our expertise able to provide solution across multiple sectors. Jadi we are serving all various kind of industry, from UMKM sampai MNC, from medical, manufacturing, infra, sampai manufacturing. Jadi semua produk, semua ini produk karena aplikasi kita allow us to innovate. Jadi nggak kalah negara lain gitu. Malah aplikasi-aplikasi nitrogen itu ada yang bisa freeze corpse ya, mayat ya, namanya Promation. Or even Lexus gitu, juga keluarin percobaan seperti hoverboard untuk mendinginkan magnet. Jadi nanti kereta api nggak akan ada rel lagi. Jadi all the cool stuff gitu. Jadi ada magnet lewat, nggak ada rodanya, semua pakai nitrogen tapi magnetnya dinginkan. So belum lagi energi gitu, karena energi akan lari ke green energy which is hydrogen fuel cell gitu. Sekarang kan lagi perdebatan antara whether is hydrogen fuel cell atau kan EV vehicle and all that. And plus now which we are currently producing hydrogen to major gas manufacturing oil chemical gitu. Oh, next. Jadi pada waktu pandemic hits tahun 2020 di April, kita langsung hit break. Yeah, and respond faster to market, dan juga kita melakukan pivoting strategy, mulai tapping into home care, itu oxygen medical, to household disinfectant, sambil streamlining all the operation dengan accelerated teknologi, nanti akan dibahas di halaman berikutnya. It is not a given, tetapi hard work from all the team. Jadi kita gunain framework yang ada tuh, mungkin pada waktu 2020 banyak tuh frameworknya BCG atau McKinsey, kita gunain itu and conduct once every day atau once every 2 days war room untuk monitoring this 42 plan yang kita punya 160 branches, karena masing-masing itu punya problem yang berbeda dan we need to react and response better. Jadi pada waktu kita di tikungan, kita nggak akan nabrak itu. Alhasil MNC-MNC yang lain on the right side nih, kita lihat bahwa yang lain turun market share, malah Aneka Gas ikut naik karena bukan market expanding, namun kita defensive and choosing the right segment of clients. Jadi kita menjadi 45% of the market share on 2020. Waktu 2021, performance kita bisa all time high, namun kita nggak boleh sombong, dalam arti competition nggak akan diam gitu. Mereka respon balik, namun we believe lah, bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam. Karena during pandemic ini, 25 of our people itu meninggal dunia, ya, including my dad gitu. Helping others to make sure that people have enough oxygen during needs gitu, dan kita lebih peduli dengan customer kita, sedangkan yang lain tuh mereka lebih peduli dengan industrial client mereka. Kalau kita humanity ya, jadi itu yang membedakan kita dengan yang lain. We are driven by value life guiding principle gitu ya. Next. Nah ini adalah contoh-contoh inisiatif yang dilakukan dari tim kami. Mulai dari aset tracking, jadi kalau ada tracing ya, kita pakai Peduli Lindungi, kita ada yang namanya Trackerbot. Jadi we are tracking where is our cylinders, apakah di rumah orang, apakah di filling station, atau di rumah sakit disembunyikan di mana. Ya kalau orang ngomong you cannot run and you cannot hide, karena kita bisa tracking semua aset silinder-silinder yang ada. Jadi kekurangan silinder dimanapun kita bisa kelihatan, asal kita masukkan di barcode sistem yang kita punyai. Lalu ada IoT, vendor managed inventory gitu, atau telemetering system. Jadi kita akan tahu customer stocknya itu berapa yang kurang dan reorder point. Jadi pada waktu pandemi terjadi pada tahun 2021 di mana kekurangan oksigen, we are feeding information a lot kepada pemerintah on kekurangan. Kira-kira kita memberikan red alert ya, jadi kira-kira oh mungkin daerah ini in the next few hours bakal gone karena stock is depleting gitu. Jadi kita udah tahu dan kita feeding a lot kerjasama dengan government, and government by then is quick respond. Jadi I'm very happy dibantu sama mereka.
and of course, you know, bank data on our talent. Jadi kita tahu when we need the talent is required gitu. And of course, you know, modern ERP is important. Next. Nah ini mungkin aku nggak akan saya touch banyak karena di sini ada Pak Donald yang lain sebagainya tahu tentang fintech. Kalau kita pakai central billing system ya, jadi dengan adanya menggunakan ini, tentunya kita bisa react response better. Next. Ini adalah comment center kami. Comment center ini fungsinya jelas bahwa kita akan monitoring setiap yang sebelah kiri itu adalah produksi kita, yang tengah itu mungkin peta daripada semua storage tank kita, truk kita, dan sampai kapan jalan dan segala macam kita bisa monitor. Yang sebelah kanan itu fulfilling rates ya. Next. So anyway, ini mungkin the last almost two slides terakhir. Jadi maybe we are easily distracted ya, and overwhelmed by information. Tapi we believe with the right strategy, we can get through the economic recovery ya. Jadi mulai dari industrialization yang saya cerita lagi, value added economy, sampai tech innovation through collaboration. Next. Nah ini jadi dengan adanya industrialization initiative, kita berharap bahwa kita bisa support Indonesian economic growth, developing sustainable industrial gas product, mulai dari green energy, wastewater treatment dengan aplikasi kita dengan carbon dioxide, dan inovasi. Itu adalah kunci seperti aplikasi-aplikasi kita untuk kemajuan masyarakat umum. Dan tentunya kita harus kolaborasi lah dengan beberapa multi-sektor industri ya. Yang tepat, cluster industri yang tepat lah. Jadi kayak Scrabble word gitu ya, kayak misalnya kita punya A, B, C, D, E, semakin banyak kata-kata atau semakin banyak huruf yang kita punyai, itu bisa merangkai kata-kata, jadi barang jadinya makin banyak gitu. Jangan seperti Indonesia itu kadang-kadang jeleknya itu latah gitu. Jadi kalau misalnya satu CPO, semua CPO, semua satu batu bara, semua batu bara. Jadi itu sama dengan kayak creating satu AAA semua. Nah kalau mau dibuat barang, caranya gimana kalau terlalu banyak letter A di dalam satu rangkaian Scrabble. Jadi intinya we need to collaborate sama mereka. Kalau mereka butuhnya apa, jadi for example dari CPO misalnya, ada turunannya banyak tuh. Mungkin CPO adalah salah satunya yang bisa turunnya makin banyak, tapi oil and gas masih belum, petrochemical juga masih belum. Artinya we need to create more work through clusterization gitu. Lalu next, ini yang terakhir, bahwa how alumnus can support ya. Jadi ya mulai dari similar discussion tadi Pak Wamen bilang tentang industrialization, tentang menggunakan menggunakan produk lokal itu penting. Oleh karena itu kita perlu lagi jing similar discussion, although we are US graduate, tapi tentunya the love for our country is strong gitu. Jadi artinya kita berharap kita belajar di luar negeri, di Harvard or Stanford or even Chicago, mereka balik ke sini, kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu kita yang ada untuk diskusi untuk kemajuan bangsa. Lalu ini publish case study dan segala macam. Lalu tentunya engage recent alumni untuk ini support diversity and creativity in term of problem solving of economic recovery. Jadi kita harus bersatu, gotong royong untuk memajukan bangsa. Saya rasa dari saya sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Rudian, para senior. Pak Rudian masih muted. Bisa memantau. Sorry. Terima kasih Pak Rahmat ya atas presentasinya, dan kita bisa melihat di sini bagaimana contoh salah satu perusahaan yang bisa memanfaatkan kondisi dari kondisi yang merupakan threat menjadi satu opportunity dan juga mengembangkannya sekaligus, khususnya terutama digitalisasi supaya bisa melakukan manajemen dengan baik atas semua kegiatan dan juga laporan dan juga monitoring, sehingga dapat membantu terutama pada kondisi pada waktu kita lagi benar-benar kekurangan dan kebutuhan akan oksigen ini. Terima kasih Pak atas insight-nya. Baiklah, kita lanjutkan ke the next speaker, yaitu Pak Donald Wiharja. Sekali langsung saja Pak, silakan. Waktu. Terima kasih Pak Rudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya menggunakan bahasa Inggris karena saya lebih
lancar di sana. Ya. Good evening, everyone. Terima kasih, Pak. My name is Donald Miharja. I am the CEO of MDI Venture. We are the corporate venture capital of Telkom Indonesia. And where we have run about $800 million in fund for tech investment in Indonesia. I've been in Indonesia for 25 years, since I graduated from Berkeley and then Cornell. And I've been waiting for that 25 years for the digital revolution to finally catch up to Indonesia. The main reason why I am a tech geek actually moved to Indonesia 25 years ago. Yeah. And for the last 6 years, I have been very active in watching over and in many cases pushing the incredible rise of digital economy. So finally, we got here. And for us, the digital economy, the pandemic has been a great boon for the digital sector, from PSBB, leading to work from home, school from home, everything from home, online food delivery, etc. But don't take my word for it. Look at the number. I know you've heard a bit, but we got a release from Google e-commerce Southeast Asia report 2021 just last week, I think, where they reported that the digital economy in Indonesia is up, according to them, better than Business Indonesia, Bank of Indonesia, yeah, bigger number, yeah, is $70 billion in 2021 in Indonesia alone. But the more incredible one is up 50% year on year from the $47 billion in 2020, and on track to be even surpassing their projection. Now they're projecting $150 billion-ish in 2025. Even more amazingly, the internet user of Indonesia, now they're detecting that 80% of Indonesians that have access to internet users, yeah, in Indonesia, have made at least one purchase in the digital economy in 2021. That's 21 million more users, but also a lot more service usage purchase per person. Across all category, approximately 2x utilization of digital products for every user compared to what it was before pandemic. So it is, it's not the bleeding edge, or it's not the leading, the first mover anymore. It's the mass that's already converting. Yeah. More importantly, 29% of the digital merchant that have joined the internet revolution said that they would not have survived had there not been an internet. And 72% of the millions of digital merchants choose to stay online beyond the pandemic. So this is a really good vote of confidence on the transformation that e-commerce have delivered, right? In my sector, in investment, we have seen a massive increase in investment. We didn't slow down. It has been a hell of a year for us. In 2020, $4.4 billion is invested in 437 deals in Indonesia. And in the first half of 2021, it's $47 billion in 300 deals. So MDI, we have deployed over $200 million in the last 1.5 years also. Dry powder of investable capital around the regions stands at $14 billion, so this is not about to stop. That is also why Pak Erik asked us to, together with other state owned enterprise venture capital fund, to prepare the Merah Putih Fund, launching immediately in the next month or so, that not only will provide money local investment money for unicorns that we're targeting to have like 25 more unicorns by 2025 or so, but also to provide business opportunity by provide access to digitalization that is moving the state-owned enterprise. And we are to provide acting like a bridge between the digital innovation that comes from the startup to the need and the business opportunity that's in the state of enterprise. So
This is not just in Indonesia. Across the world, same stories with all over again in US, in Europe, everywhere. Some say this is a bubble, yeah. But for now, I think, especially in Indonesia, tech have shown that its ability to deliver the digital world. Yeah. And in some way, it's more convenient and faster and more attractive than the old one. We have seen in healthcare, digital telemedicine up 3 times during the pandemic. Okay, it went down to just 2 times from during the pandemic, before the pandemic, but it healthcare have shown that its ability to deliver usable telemedicine to the population. In logistic, we have seen our e-commerce logistic company that support e-commerce rose multiple times over the last 1.5 year. Also in fintech, in lending and payment, also the one that support the e-commerce, it's also been very, very receiving a lot of benefit from the e-commerce, from the digital revolution. But not only in e-commerce, we have seen a lot of interest in food and agri sector. A lot of people are demanding fresh produce, as well as cloud kitchens. We have seen a rise of a lot of opportunity there, and a rise of a lot of rapid increase in valuation and funding rounds associated with it. Hopefully also in education and games. Yeah, I don't know if you know this, but Indonesia clocks about $2 billion in revenue for game in Indonesia. Unfortunately, it's not only to Indonesian game company, but hopefully Pak Luhut be able to change that. But remember the difference in between the what successful tech company in Indonesia look like versus the successful US tech company, right? And this is an opportunity for all of us. The successful tech companies in Indonesia is about operation. It's about finding the right, just a small amount of tech that will make your operation more competitive than the other. And the pandemic have just shown that it is actually very useful. Yeah, it allows us to embrace the digital karena dipaksa, yeah. But the result has been enormous and we are not gonna step back. But there are also changes in the way we do business and the way we work as it is now with the new normal, yeah. And from the way we work, I think it will impact the way we live as well, or where we live specifically. Ernst & Young study in, I think, May, suggested that 9 out of 10 people want flexible office policy. And in fact, 54% of the workforce will consider quitting if they are forced to go back to working from the office, right? So imagine what that do to your office as you let people back or you ask people to come back. In Telkom ourselves, we have been monitoring the effectiveness of working from home. And yes, it's very effective. Overall, I can't share the number, it's kind of proprietary inside, but we have seen a significant majority of our workforce work from home as intense, if not more, longer, yet they still prefer to work from home rather than go back to the office. We have seen around the world, people moving away from living downtown in cities and working to working and living somewhere else that that is more livable, right? In Telkom, we are very well prepared to handle this internally. And we think that the network infrastructure of Indonesia, at least, okay, for 50% of us, yeah, it can be handled. But just as a reminder, you know, a 10 megabit per second bandwidth, not gonna cut it for multiple Zoom call. So please don't complain to Telkom if the indie home is kind of slow. Please upgrade. So please prepare your organization for this transformation, your business plan as well. And my message in all this is please embrace digitalization in whatever you do. Yeah.
It's not stoppable. It's not reversible. It's not a temporary thing. And I think, at least for me, it's overall, it's good for our quality of life. Thank you. Terima kasih Pak Donald, luar biasa nih informasinya bahwa ternyata pada masa ini pun ternyata kita investasi tidak berkurang, bakal bertambah, dan perubahan daripada cara hidup ya, sampai perubahan dari cara hidup harus kita lakukan, dan pilihan itu adalah bagian daripada sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan lagi. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maka digitalisasi ini akan dapat meningkatkan segala kegiatan bisnis kita sehingga menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, kita masuk ke, terima kasih Pak. Jadi kita masuk kepada pembicara terakhir, yaitu Pak Dino Vega. Silakan Pak Dino. Ya, selamat malam, terima kasih Pak Rudian Kopot atas pembawaannya, dan terima kasih kepada alumnas ini untuk dalam menyelenggarakan Alumnus Summit. I think this event is quite timely. I must apologize. I wasn't aware that we had the presentation. initially Pak Bambang Suwarso approached me to speak on this and to become a moderator, dan saya lihat ada Pak Wimbo dari Ketua OJK, dan kebetulan I'm in the digital industry di bawah OJK, so I was quite interested to see what his views on the digital economy moving forward. Tapi anyway, but let me just share some of my insights. Banyak sudah disampaikan oleh teman-teman alumnas. And I think they're you know very good points. And juga Pak Wamen tadi actually carried the theme quite effectively in a post-pandemic world. You know what does the economic landscape and the business model in the context of digitalization will look like? So I have a few things that I can share. Right? Kalau bisa Pak Panitia, okay. Ya, karena kebetulan juga saya di Kadin dan ini ada beberapa insights atau beberapa points yang saya mau tambahkan terkaitkan dengan Indonesia in the post-pandemic world and what we have been doing, right? So ya bisa lanjut aja. Saya mengerti bahwa ini kita udah 7:35, I think I only have a few minutes. Ya di sini juga udah kita menggambarkan that we're the fourth largest, a member of the G20. 70% dari masyarakat kita is in the productive age, below the age of 35. Right? And I think everybody knows this. Ya lanjut aja. Nah, lanjut Pak. Oke, okay. Jadi dari beberapa studi yang kita lakukan di Kadin, I think there are four major points yang kita bisa highlight di sini. Kenapa di dalam konteks recovery tadi Pak Wamen menyebutkan recovery kita, dan salah satu alasan itu adalah trade surplus. Ya memang betul kalau trade year on year dari tahun 2020 up to 2021 June, his data was a bit more later. We did catat surplus, but the basic reason for the surplus is some of our commodity prices to naik gitu, dan kita juga importnya tuh agak turun, so that's the reason. Nevertheless, this is surplus, right? But I think the second reason we are recovering is because I think the world has acknowledged that our vaccine rollout has been effective. Ya kan, for a population yang sekitar 270 juta manusia, administering close to 400 million in vaccines, trying to vaccinate around 202 million people in Indonesia, it's a major task, and I think it just goes to show that bahu membahu dari pemerintah sampai swasta,
dan di sini juga Pak Pak Rahmat juga sudah memberikan insights on what how the private sector contributed, and everybody agrees that our vaccine rollout has been quite effective. The second reason I think we're recovering from this pandemic, I think is the investments. Kalau year on year investments kita during the pandemic itu semakin naik, dan Pak Wamen itu betul, and it's robust. And the reason is because the second wave of investment in the midst of the China and US trade war itu ke Indonesia. The first wave itu banyak ke Thailand and Vietnam, but the second wave Indonesia received many of the benefits. And the and BKPM numbers also will tell you that. And the fourth reason, I think, karena waktu pra-pandemic ini omnibus law kan we just passed omnibus law, tapi rolloutnya itu baru sekarang. And we're seeing that people are, you know, the rollout has been relatively effective, bureaucratic hurdles itu sudah banyak sudah dihapus oleh pemerintah. So these are the four major reasons why I think Indonesia have gone through the pandemic, have passed through and recovered. And ini juga bukan hanya Indonesia, kita mengakui dunia juga lain. You can see the investment trends that tadi dari Pak Donald juga mengatakan that the investment has been robust. Lanjutin, thank you. So okay, just continue, please. Lanjut, Pak. Lanjut. Okay, so these are the usual suspects. Kalau dilihat dari trade landscape itu nggak berubah. So Indonesia, China remains our strongest economic partner at about $70 billion. The U.S. is a distant second, almost 35 around, and then followed by the other ASEAN countries combined. Right, lanjut. So this is the trade balance numbers. Ya, lanjut. Okay. I just want to lanjut, Pak. I want to highlight you my industry sendiri. Kalau saya kan CEO dari pembiayaan digital Indonesia, we're actually a peer-to-peer platform. but don't worry, Pak Rudy, we are legal. Kita di bawah OJK. dan kita melihat bahwa pada waktu tahun 2021, you know, Indonesia is ripe. It has the right ingredients sebetulnya for digitalization, karena dari 275 juta masyarakat, 125% have mobile connections. Internet use penetration is 74% of the population, and active social media, you know, it's all 61% are active in the social media of the population. Lanjut. Nah, di sini juga kita bisa lihat device ownership. Mobile phone, 98.3%. Smartphone users are 98% of the mobile phone. Non-smartphone users, because we do have more than one phone, it's about 16%. Then these are the numbers that lanjut, Pak. Okay, mobile internet use. This is yang di industri kita kan. Kalau kita peer-to-peer lending, kita provides small loans dari 500 ribu sampai 3 juta rupiah. We provide short tenors, about 15 days to 30 days. Kita juga ada yang 3 bulan. Ticket size-nya segitu ya, 500 ribu sampai 3 juta. And disbursement kita tahun 2020 saja itu kurang lebih 6 triliun, Pak. 6 triliun that we disperse. In the midst of the COVID, dan kita melihat bahwa our numbers are showing, and it's not only us, all the other legal platforms yang di bawah OJK juga melihat bahwa growth rate-nya itu mulai naik pada waktu bulan Juni tahun 2020. Jadi kita melihat bahwa recovery in Indonesia started actually from the bottom. It started from the base of the pyramid, and it trickled up. Because when the banks were still reluctant to lend, the peer-to-peer lending platform, the digital economy,
but continue to be dynamic and active. And it really helped bridge the gap of the small medium enterprise. Kita lihat sendiri, and 60% of the use for these cash loans, kita melihat our users are actually using it for business. Jadi micro credits. Jadi tukang martabak, tukang roti, they're using just small credits, $50, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, just to save their business and continue their livelihood. And this worked out, right? So, and the recovery started last year, kita melihat begitu. We also experienced that in our industry, 25 million new internet users during the pandemic, first time users. And Pak Donald is right. We see that companies that quickly adapt digitally are the ones that do better than the ones that did not adapt, right? and there's two types of process yang kita melihat. There are in the digital economy, there are current process that you digitalize, right? Yang biasanya yang tadinya kita ambil cash di bank, mungkin sekarang lewat ATM, right? Atau ke teller lewat ATM. So, but actually just digitalization the current process and make it more efficient. Tapi there are actually new business models that are being developed that really would become that I'm seeing how it's developing into the economy, khususnya yang saya lihat the buy now pay later products, that they're going to be the next product line yang akan berkembang. I do have to say with a caveat that you know, even this digital economy is new. I mean, when I say we've been in the business for 3 years, that's old, right? For us. So I think the landscape will change. I think with the advent of technology and how fast it's moving and how it's leapfrogging on uses, I'm seeing that in the next 1 or 2 years, you'll see a shifting landscape, both in the ecosystem maupun juga on how the model is evolving. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Pak Rudy. I think I conclude my presentation or my insight by saying that this is the digital economy will be here to stay, but nothing is permanent. The landscape will continue to evolve. Thank you. Ya, terima kasih Pak Dino. Kebetulan kemarin waktu saya mengajar, topiknya kasus yang kita ambil adalah Visa Incorporation lawan fintech, Pak. Jadi itu menarik sekali. Jadi kita membahas itu. Ya, jadi bagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Donald. Jadi ini matching dengan yang disampaikan oleh Pak Dino, sehingga di mana kita bisa berkembang, kreativitasnya tinggi sekali. Ya. Jadi kita lihat bahwa pada masa kondisi yang berat ini, sebenarnya ternyata kita banyak sekali harapan dan juga opportunity sebenarnya. Jadi berkembangnya seperti tadi, e-commerce ya, yang luar biasa, digital payment, fintech yang berkembang juga sejalan dengan karena orang berusaha untuk tidak menggunakan cash juga. Lifestyle kita berubah, jadi tadi disampaikan oleh Pak Donald juga mengenai dari work from office sekarang menjadi work from home, dan mungkin sebagian besar nggak mau lagi kembali kerja di kantor gitu kan, dan juga perubahan tempat kerja yang tadi sampai disampaikan. Jadi kita bisa nggak harus lagi di kota, tapi bisa keluar besar, tempat yang lebih menarik dan juga lebih green, ya kan? Dan demikian juga pemanfaatan smartphone tadi disampaikan oleh Pak Dino, ya, dan juga kreativiti yang timbul dalam rangka menghadapi pressure tersebut, timbul kreativitas yang luar biasa. Dan ternyata di sini digital payment dan juga atau fintech ekosistem yang baru dari sistem pembayaran ini yang luar biasa, yang kita harapkan tadi seperti disampaikan, infrastruktur kalau bisa dikembangkan dan ditingkatkan mungkin akan jauh lebih berkembang lagi.
Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Wamen juga mengenai perkembangan daripada trade, ternyata kebetulan saya juga pengembang dulu palm oil, jadi kita melihat komoditi luar biasa bagusnya pada periode ini. Biasa harga $600-700 menjadi $1,300-1,350, ini luar biasa banget. Demikian juga coal, ya. Nah, jadi dua komoditi utama ini luar biasa, dan demikian juga dengan beberapa komoditi lain. Dan ini ternyata memberikan yang nggak kecil kepada perkembangan daripada, terutama di consumer spendingnya juga kita nggak terlalu jelek ya, karena perkembangan terakhir ini dengan adanya beberapa komoditi yang harganya memang luar biasa. Di samping dengan segala masalah, kita lihat juga pengembangan telah terjadi di healthcare, ya kan, di industrial, tadi kita bagaimana meng-create value added dan sebagainya. Ternyata dengan pressure dan segala macam kondisi pandemik ini ternyata telah membuka kesempatan juga untuk kita berpikir lebih kreatif, ya, karena kalau tidak kreatif berarti ia akan tergilas, ya. You mau nggak mau harus berubah ke digitalization, kalau enggak juga you akan terjadi disruption pada ekonomi Anda. Dan demikian juga seperti dikatakan tadi oleh Pak Rahmat bahwa key success factor itu sangat menentukan bagaimana kita memanage segala kegiatan itu supaya bisa memanfaatkan dengan kondisi-kondisi yang ada sehingga bakal menjadi opportunity yang dapat dikembangkan dan menjadi lebih baik pada bahkan pada kondisi pandemi. Jadi saya kira kita masih punya waktu kira-kira 10 menit ya. Pak Fran, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan? Sedang dicek, Pak. Ya, tadi ada pertanyaan sedikit mengenai apakah cryptocurrency menjanjikan gitu kan, ada pertanyaan gitu. Saya nggak tahu apakah Pak Donald dan Pak Dino bisa menjawab ini. Langsung to the point dari anak-anak alumnus nih Pak, biasa gitu. Aduh. Silakan Pak Donald. Oke. Okay. Cryptocurrency ya. Well, to tell the truth, memang banyak teman-teman kami di sisi investor yang memang lagi menyiapkan cryptocurrency fund atau blockchain targeted fund ya. Tapi itu targetnya bukan untuk beli Bitcoin atau Ethereum ya. Tapi melihat berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bergerak di teknologi, menggunakan teknologi itu memang lagi ada uptrend gitu ya. Tapi juga mesti bisa memisahkan antara hype dan spekulatif investment. Ya walaupun sekarang naik, tapi juga sama juga waktu zaman-zamannya orang Belanda pada berburu beli tulip, harganya naik sih ya. Ya tapi kemudian free fall gitu. Nah kita mesti ngomong fundamentalnya apa dan apa yang sebenarnya Anda mau cari kalau ini mau menjadi wise investment, bukan cuma spekulasi ya. Kalau saya sih terus terang tidak terlalu fat on cryptocurrency-nya sendiri, tapi di blockchain teknologi banyak penggunaan-penggunaan yang interesting seperti tracking aset palm oil keluarnya dari mana gitu ya, yang tracking and tracing itu yang dibutuhkan untuk mendorong membuktikan bahwa some of our product palm oil or shrimp product gitu, aquaculture product, it's actually sustainable in the eyes of the pembeli Eropa yang lebih sangat sensitif kepada environmental impact begitu ya. Jadi banyak teknologi yang mungkin interesting ya, yang aplikasi yang bisa dipakai, tapi harus bisa dipisahkan antara spekulasi versus actual real investment. Baik, terima kasih Pak Donald ya, dan Pak Dino. Jadi tadi juga ada ya, sebenarnya bisa beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ya, tapi menunggu teman-teman yang lain, yaitu bahwa tadi sudah dijawab juga sebagian oleh Pak Rahmat mengenai bagaimana para alumnus dari US ini dapat
berkontribusi di dalam jadi untuk apa namanya dalam recovery ekonomi ini, mungkin Pak Dino bisa memberikan sedikit tambahan. Oh, boleh. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana alumnas ini bisa berkontribusi dalam pengembangan ini ya, ekonomi Indonesia gitu ya. Recovery daripada right? Indonesia. Ya kira-kira gitu ya Pak Rudi ya. Iya, ya, betul Pak. Right, so jadi kalau saya lihat, how do you answer that? Jadi kalau misalnya kita lihat overarching issues yang ada di negara kita ini adalah climate change, right? The big issues climate change and how bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi yang kita memiliki dengan reduce carbon footprintnya yang ada di Indonesia satu. US alumni not only have the mindset tapi also have the tools to do this. Nah, yang kedua mungkin Pak Rahmat tadi touch on sebetulnya yang kita lihat itu healthcare, right? The healthcare system kita that sector really needs revamping dan itu kelihatan pada waktu pandemic, right? So healthcare, vaccine equity, vaccine capacity to build just a full fledged, not only vaccine tapi full fledged healthcare system kalau saya lihat itu. So those two overarching issues ya menurut saya itu yang menjadi benchmark kita dalam rangka kita berbisnis. So does it answer the question, right? Is it helping the environment? Thank you. Ya. Makasih Pak Dino. Baiklah, karena waktu juga jadi kita nggak bisa beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ya, tapi saya coba dan saya tidak bisa memberikan summary kepada masing-masing presentation karena sudah luar biasa sekali. Coba saya ambil sedikit conclusion daripada pertemuan ini secara umum, yaitu bahwa the COVID-19 pandemic is teaching us some painful and humbling lesson. Looking beyond, it is challenging because we still far from knowing how bad it will get and when it will end. But even if we hope that it will be over in the few months or years, and vaccine is a fast track, the world will never be the same again. The pandemic is set to shake up not just healthcare, but politics and business, the economy and financial market, culture and society, lifestyle, and the use of technology, along with our well-being and the environment. While the world will undoubtedly bridge a collective sign of relief when the pandemic ends, it is likely to be left profoundly changed by the experience. Action taken in the heat of the crisis will have lasting effect on attitudes, relationships, and behaviors. Mass simple unemployment and bankruptcy will cause long shadows, necessitating sustained state intervention. National responses will sustain protectionist and tension, delaying necessary international cooperation, whom that has not happened. The need to build resilience into a production process will carry a heavy cost, and the pandemic scars will lead to lingering risk aversion and caution. This factor will weigh on long-term economic growth. However, the challenges of the pandemic aftermath also present enormous opportunity to put the global economy on a more sustainable path. While creating resilience for households and businesses will be costly, the long-run benefits of avoiding or mitigating catastrophes will be huge. The recognition of the downside of hyper-connectivity will lead to smarter use of digital technology, and the societal pressure to greener and more social approach will present opportunity for smarter, more far-sighted government and institution. Grasping this opportunity will not be easy and may take many years, but the mobilization around
around them may help us get through the pandemic. I think that is what we can have. And before I return to the host, I would like to thankful to all the speakers and then all of you who are alumnus who have joined until now related to our session.